Hai, selamat datang kembali ke vlog yang ke-10 ya. So, minggu lalu kita ukur Yuri lebih kurang 150 cm. Dekat telinga saya lah. So minggu ini kita tengok dia sudah lebih dari saya ke tidak ya. So di sini ialah tempat dia ni Yuri dengan adik-beradik dia buat sementara ya. Kita sedang sediakan tempat permanent dia dan Yuri dan juga adik-beradik di dalam ya. So kita akan keluarkan dia, kita akan lepaskan dia. Come out. Okay, semua sedang tunggu. Okay, mari. So, kita ada hujan ya beberapa hari lalu dan sangat kuat hujan. So, dia memang kotor ya, kena lumpur dan sebagainya ya. Tapi itu saja kotor sajalah. Bukan masalah-masalah besar. Bila kita pindah ke tempat baru, dia akan dibersihkan ya. Alright. So kita akan bagi dia baru keluar. So kita bagi dia jalan bebas sekejap. Kalau tidak, kalau kita pergi ukur dia sekarang, dia akan jadi panik ya ataupun stres. So kita biar dia lah, bagi dia jalan-jalan cari benda makan ya. Nanti kita akan bagi dia makanan rumput dan sebagainya. Okey, minggu lalu vlog 9 kita ukur dia dan dia lebih kurang 150. 150 ialah di sini ya. Alright, so ini ialah 150 cm ya. So boleh tengok ya di telinga saya. Alright, dan nanti dia datang sampai, you akan tengok, Yuri come. Okey, Yuri is coming. Alright. Okay, tengok sangat you boleh rasa dia lebih tinggi dari 150 sudah. Okay, sekarang kita akan kurungkan Yuri di sebelah sana ya, supaya saya boleh ukur dia. Alright, dia masih takut ya, tak apa. Tapi jelas dia, dia sangat tinggi. Nanti saya akan tolak dia ke tepi dan saya akan buat satu tanda dan kita akan tahulah dia lebih ke tidak dari 150 sentimeter. Alright. Okay. Nak ikut saya? Alright. Okay, alright, you go. Okay. Alright. So, kita sudah tangkap Yuri dekat di sini ya. Dan saya akan tolak dia main leher tinggi. Okay, go. You boleh nampak ya. Up. Up, 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 up. Okay, alright. Ostrich farm. Ladang burung unta. Memang ada satu tempat kita panggil stop ya. So kita buat satu tempat we stop. Dan jika unta kena cedera dan sebagainya, kita tolak pada we. So bila kita tolak kepada we, kita akan di belakang dia. So dia tidak boleh pergi mana-mana. Dan kita mana dan kita berbakti dia. Kalau dia luka di leher, di badan-badan, so kita boleh tangkap dia dengan senang lah. Alright. So ini macam satu V lah. So kita akan tolak pada sini dan kita tolak dia, kita block dia saja. Tapi ini bukan tempat V yang permanent. So kita tak ada satu bar. Sebenarnya kita ada letak satu bar dan baru kita boleh tahan dia lah. Okay. Tadi di sini Yuri bila dia berdiri. Okay. Tadi di sini Yuri bila dia berdiri ya. Dia punya kepala lebih tinggi dari ini. Dari bar ni ya. Alright. So, kita akan ukur. Tengok berapa tinggi ini. Okay. Alright.
inilah tempat dia. 168. So sudah lebih tinggi dari saya. So minggu lalu sampai telinga, minggu ini sudah lepas kepala saya. So memang saya pendek. Burung unta dia boleh sampai 6 kaki lebih, 7 kaki. So memang dan dia sangat cepat. So dari vlog pertama bila dia lebih kurang dalam, kalau tak silap saya ialah vlog 1 ialah lebih kurang 5 minggu ke 4 minggu. Alright, dari vlog pertama sampai sekarang vlog ke 10. So lebih kurang 2 bulan lebih. So dia jadi sekarang dia lebih kurang dalam 3 bulan lebih 4 bulan dia sudah sampai 6 lebih dari 5 kaki. 168. Alright. So minggu depan dia memang akan sampai 6 kaki. Alright, 6 kaki ialah dalam sentimeter ialah berapa? Okey. 6 kaki, 5 kaki ialah 152, 6 kaki ialah 183. So minggu depan dia akan sampai sini. Alright. So itu sangat tidak masalah, tapi kita tidak akan adakan vlog di sini lagi. Kita akan pindah dia ke tempat permanent dia ya di minggu depan. So, kita jumpa lagi dalam vlog ke 11 di minggu depan yang mungkin itu kali yang terakhir kita akan ukur dia. So, pasal bila dia dah besar lebih susah nak ukur dia ya, pasal dia akan lari dan sebagainya. Alright. Terima kasih. Bye.